Dek, tadi kau mau ngomong di apa? 10 win setan. Oh, mau minta nambah, oke. Jangan kau bikin gue rusak kayak gini, kau bikin gue cuma 7 win loh ya. Takut gak wede ya? Oke, aku kasih 12 win. Bukan masalah gak wede, setan. Jaga. Guys, pertahanin babul ke Indomar. Nanti kita setelin. Iya, guys. Gak apa-apa. Itu. Mungkin dia pengen yang goblok on. Nanti dia tuh bilang kemarin ngomong Arya itu kalau enggak PK sama gua enggak bakalan dapat rezeki banyak. Codot. Astagfirullah. Gue enggak ada ngomong kayak gitu, Dek. Jangan kau bikin fitnah, jangan kau bikin fake news. Jangan kau suka berbalik cerita. Kau tuh sama bini kau tuh suka berbalik cerita. Ini ya. Iya, tuh. Kenapa guys enggak dapat kali 3 enggak bagus. Nah, guys, pertahanin Arya, guys. Kali tiga, teman-teman. Kali tiga, guys. Kita dapat kali tiga, alhamdulillah. Dapat kali tiga, makanya penonton itu jangan suka modal nyinyir luang. Gua kalau sering nonton. Eh, macet. Gua kalau nonton. Iya, betul. Wah, Kak Tina, Kak Santi, Kak Juka. Ada suara kereta. Nyung. Wah, kanyonya nyaris. Kasih keras. Nggak pernah takut gue kasih keras. Aduh, wah, keras. Katina, kanyonya nyaris. Nyung. Aduh. Oh, suh. Orang-orang guys, ini 34 ribu penonton. Ayo, guys. Kita, guys. Ini di polo, ini. Guys. Katina, kanyonya nyaris di polo-polo. Wah, 20 kaputer bumi lu. 20 kaputer bumi perjanjiannya. Datang perjanjian. Enggak ya? Ada perjanjian tadi. Bikin berapa kosong dulu buka bumi. Jangan kau semena-mena kau bikin challenge 2 kali. Ini challenge-nya apa tadi odol? Mentang-mentang kau sampai 20K itu urusan kau. Jangan kau semena-mena. Kau bikin 20 bumi nanti di challenge berikutnya. Peter, beda lagi kan omongannya? Beda lagi kan omongannya? Ya sekarang yang menyanyi siapa? Ini odol dari awal ke odol setan. Iya, ini odol challenge. Kalau koin gua 20 kali, gua bilang puter bumi. Gitu, enggak ada. Won kiri tuh, ronde kedua, win ketiga selanjutnya. Win selanjutnya setan. Oh. Jangan kau semena-mena jadi orang. Bujang, jangan kau semena-mena. Di sinilah. Di sinilah letak babu. Ala, tai itu, tai sultan kau tuh. Sekarang kalian tahu sendiri kan siapa yang menye-menye, ah? Siapa? Nggak ada menye-menye. Udah tahu kan? Jangan banyak kebanyakan maunya kau, Dek. Jangan banyak kebanyakan maunya. Nggak bisa. Dari awal mencelan, odol-odol. Kalau ronde ke belakang selanjutnya, kau putar bumi, terserah kau. Challenge semenah-menahnya kau setan. Anjay. Nggak apa-apa, teman-teman. Padahal tadi aku ngomong kan, 20K putar bumi. Tuh. Padahal dia ngomong sendiri kan. Bener gak? Dia bego. Nonton dari awal. Itu di round selanjutnya, bego. kok marah? Kok ngambek? Kok baper? Kok marah? Kok marah? Gak ada orang baik datang, kok marah? Gak datang pun gak apa-apa, deh. Santai, yang penting gue lawan kau. Yang penting aku masih punya mental. Kerja lah. Jangan sombong dulu kau. Ye. Yeah. Ini perang koin, bos. Wajar sombong. Wajar sombong. Ini perang koin, bos. Gas. Buffer, melebi. Apa, setan? Jangan kau semena-mena. Kalau sekarang kau bikin putar bumi, bikin 20K. Bertahap, gitu jadi orang. Bertahap. Odol, gue sampai kacot. Kak tembus putar bumi. Apa? 20 kak tembus putar bumi. Ini beda challenge. Dikon ini ya, dikon ini ya. Tapi kalau enggak sampai 20 kak apa? Enggak ada putar bumi, ganti challenge lagi. Apa challenge-nya? Lu mundur ke sini sebentar. Awas gua mau lihat. Nah, lu guling-guling sampai tiang listrik yang di sono no. Gas, nggak pernah gue takut. Odol dulu. Yang banyak, gak usah lu ngomong.
bacot, mencret. Tadi dia ngomong begitu. Makanya punya penonton itu, ya jangan cuma nyinyir. Kak Viola, nih penonton gua nih berkualitas. Lu ngatain penonton lu, ngatain penonton gua, katanya baperan. Hah? Bang JJ, 20K putar bumi kalau aku dapat elang, Bang JJ. Bismillah, teman-teman. Putar bumi, guys. Dah, sekarang lu diam di situ. Gua setelin lagu Roma kayak yang tadi. Ya, diam lo begitu lo, diam. Diam. Gak usah banyak kacot, mulut lu sampah sama penonton. Makanya punya penonton tuh jadi suka ngatain orang. Nyinyir aja bisanya penonton lu. Ayo guys, lima kali kasih peringatan guys. Kalian tuh sering guys di diomongin terus sama penonton dia. Dibilang kalian itu penonton FB. Kalian tuh penonton baper. Udah jelas dia. Kalian coba aja cek komentarnya penonton dia semua. 22 mau beda guys. Coba cek penonton dia tuh dua-dua pada ngatain kita guys. Kalau dia lagi nge-lab. Bokein, jangan modal tap-tap layar doang. Minimal gift. Boy. Terus kita dapat kali. Wah, kali dua, guys. Lima kain, guys. Lima kain. Ayo, teman-teman. Kali dua. Guling-guling, guys, sampai tiang listrik. Pertahanin, guys, win kita, guys. Pertahanin sampai tujuh. Sampai tujuh, teman-teman. Lihat Indomar. Kaneno. Kali dua, teman-teman. Kali dua. Kali dua, guys. Kali dua. Katina, Kak Viola, makasih MPP Arya, jangan lupa di follow tembok. Guys, ini mumpung dapat kali dua, lemparin sebanyak-banyak guys. Apa aja yang kalian berikan, semoga berkah guys. Semoga kalian terhibur. Hai guys. Wah, Kak Santi lagi bos. Terima Kak Santi, Kak Nyonyari, semuanya orang-orang baik. Guys, ini di follow. Pokoknya setiap sultan yang mampir di lab Arya, follow guys. Follow. Katina, berkah selalu. Nanti kalian kalau lagi lab Sultan Arya ikut mampir ya. Ini wajib follow, ketik follow guys, berkah selalu ya. Follow Sultan Arya guys, follow ya teman-teman. Nah, kita wah, Kak Santi nih bos, Kak Santi nih bos, Kak Santi. Gua mau ini dulu nih. Kita asrese dulu ya. Udah berapa win guys? Bawang putih kau minta berapa challenge? 30K. Berapa bawang putih? 2 menit. Kau itu mintanya harus mahal ya. Lu bilang ke gua kayak begitu lu. Ya udah terserah kau. 2 menit aja di atas. Di atas 10K aja. Di atas 10K bawang putih ya. 2 menit. Punya. Enggak sampai 10K apa? Challenge biasa. Apa? Tepung, airin, yang kental, guyur ke kepala lu semua. Gas. Sama kau ya juga ya. Ya. Jangan kemini-mini ya, Bujang. Ya guys, tetap layak. Enggak, telur aja di kepala. Enggak ada. Apa yang diucapkan? Harus the, ano? Gua punya hak. Takut ya. Takut ya, takut. Gua punya takut. Hak. Takut, nggak bisa. Yang udah diucapkan, jangan kau diubah lagi. Ntar dulu, lu kan udah kena terigu, jadi nggak asik kata penonton. Takut. Gua aja. Minye, mencret, males. Mencret, ulah takut. Lah, gue yang takut. Punya kok yang menang? Kok takut? Takut si Arya, takut. Mau telur? Gue punya hak lo, yang menang. Oke, gas. Telur di kepala, ceplokin. Gue punya hak. Ya. Bukan masalah takut abis ini. Penakut. Bilang aja, guys. Estek takut sebelah, guys. Penakut, guys. Challenge diubah-ubah. Ayo. Ya, yeah, serah lah. Bebas, woy. Permainan.
ada sultan kok takut, kan ada tante-tante girang kau, masa takut kan tante-tantenya nanti kan habis itu dipakai. Logikanya ya. Bilang sama tante-tante kau tuh, masa ada tante-tante takut, masa takut seorang Arya takut. Gue mah bukan takut, karena kau udah terigu dulu, udah ada. Bilang aja belum. Takut, gak apa-apa, gue kena telur sekarang. Yang penting kau takut. Telur belum, telur belum takut, ya. Takut, anjing. Kok marah? Kok marah? Kok baper? 20K putar bumi lu, awas. Kok marah? Kalau lu pengen menentukan suara. 20K, dirun sebelah lu nya, ngomong 20K, dari tadi gak ngomong, ini berapa? Tadi kalau gitu bawang, jangan kau mau bawa-bawa challenge, kau mau main gak, kau main cabut. 20K, bawang putih 2 ya. Iya, kau mau main gas, kalau gak main cabut. Gue gak mau ditindas-tindas kayak lu, setan. Kok marah? Mau ditindas. Oh gini ya, kalau gak ada sultan begini ya, mencret ya. Makanya kalau lagi nge-lab, jangan sombong dulu. Semua ada masanya. Tengok, suatu saat ada kok ada diginiin juga. Nah, Karisma, ayo guys, bukti kali 2 teman-teman, kita dapat kali 2. Makanya kalau nge-lab jangan ngomongin gua sama penonton lu yang ngegibah. Bacot, siapa yang ngomongin kau? 20K puter bumi ya. 20K puter bumi ya, masih tetap ya. Dek. 10K bawang. 20K puter bumi, anjir. Lu tuh. Wah, Bang JJ, Masya Allah. Bang JJ, Subhanallah. Dek, tadi itu dek, bawang putih dek. Nggak ada putih bumi dari awal. Bilang kau tadi kalau di awal. Anjing. 10K, kan gue bilang 10K. Ada, dek bilang kau challenge selanjutnya apa. Bilang sama JJ, kampang kau tuh anjing. Wah, kok baper. Kan gue bilang dari awal. 10K bawang putih, 20K. Bawang putih. Ini orang. Wah, bawang putih, jangan semena-mena kau jadi orang. Guys, aku kan bilang tadi guys, kalian tahu kan? Di sini putih, sifat bul. Tadi bilang, oke okay, bul, sekarang di kon ini bul, putar bumi kalau sampai 20K. Lo ngomong dari awal, aku, oh gak bul, oke, okay, kau bilang putih. Minta berapa K? Aku minta 10K. Nggak bilang kau putar bumi 20K, bilang tempat selanjutnya setan. Lu takut ya? Takut ya? Ngapain? Bilang sama JJ Kampang kau tuh, yang sosokan jadi orang. Ih, bukan sosokan, ini kan sesuai challenge. Apa itu? Sesuai challenge. Panggil aja sultan-sultan lu situ. Kan gue bilang tadi dari awal. Gak perlu gue manggil-manggil. Gak perlu manggil. Ini bawang putih 2. Bawang putih 2 selama 2 menit. 20K. Gak bisa 20K, gak bisa. Tadi kalau bilang kok challenge-nya. Oke, Bul. Ini selanjutnya. Kalau kau mau ini 20K putak bumi. Oke, gue kasih 20K. Ini masalahnya gue elang, Bul. Kan gue bilang kalau gue dapet elang. Bodoh aman, elang apa. Makanya mulung dia dari awal. Biar gue tahu. Oh, salah satu tembak itu bilang sama JJ kau tuh tai itu isinya. Nih. Wah, licik. Ini nih, ya kan? Ini. Berani licik-licinya, Gek. Ini enggak demen gua sama begini nih main. Main begini nih. Ya, enggak sekarang nyemen-nyemennya siapa teman-teman? Aku apa dia? Nah, penonton menilai sendiri kan? Iya, guys. Mentang-mentang ada yang jagain, mentang-mentang ini semena-mena bikin challenge. Gue makan dari kecuali tadi, Babul, aku ngomong kasih tahu ya, Bul. Ini selanjutnya, Bul. Aku putek bumi ya, kalau sampai 20K. Ini tadi bawang putih. Nah, sampai 10K kataku. Kok berubah lagi challenge-nya? Oke, sekarang gini ya. Walaupun gak nyampe 20K, kita kan challenge-nya main elang. Ada elang putar bumi. Lu bilang iya. Ya kan? Kan gue bilang ada elang. Bang JJ ngasihnya elang. Bener kan? Elang putar bumi. Nah, masalah challenge 10K itu bawang putih. Kan dari awal udah sepakat ada elang putar bumi. Bener kan? Gua salah enggak, Bul? Ngomong begitu. Oke, gue ikutin cara main kau setan. Kan gua bilang elang kecuali. Bilang sama si Kampang JJ kau tuh mati tak selamat besok. Kok marah? Kok baper sultannya enggak ada baper. Bikin makanya punya penonton tuh jangan modal sampah doang di situ, nyinyir doang di situ penonton lu. Babak belur yang ngoceh. Putar bumi sekarang. Menye-menye kali ngomong sama orang. Saya hitung. Ayo. 1. 2. 3. 4
5 6 7 Wah, meninggal. Meninggal. Makanya dia suka ngeledek-ngeledek Bang Jeje. Yes, Bang Jeje nih bos, senggol. Gua mati curi. Bang, bawa bang mobil tuh. Bang, bawa tuh orangnya tuh. Orangnya bawa tuh di mobil. Ambulan. Babul mau dibawa ambulan. Ambulan. Wah, ambulan. Babul mau dibawa ambulan. Ambulan. Bawang putih. Apa biji? Dua punya. 2 menit. Selama met. Mata kau selama met. 2 menit setan. 2 menit. Selama met. Ambulan. Apa challenge selanjutnya? 6-0. Kenapa? Jadi pencet-pencet udah biarin. Punya bawang putih. Ini apa si challenge udah lagi setan? Udah, ah? Apa challenge selanjutnya? Ini gue 2 win lagi lo ke Indomar ya. Guling-guling depan Indomar lo. 2 win lagi ya. Telur di kepala. Ini kalau gue dapat elang lagi lo mau putar bumi lagi. Gas. Takut bilang. Kalau gue dapat elang lu putar bumi. Benye-benye. Ayo. Berani putar bumi 20 lagi kayak tadi gue dapat elang. Kalau lu dapat elang gue juga sama putar bumi. Amin guys. Pokoknya poinnya harus dimata. Ntar ke 6, ke 7 dia ke Indomar. Ini Bang Jeje, pertahanin win Arya, 7 win. Dia ke Indomar Bang Jeje. Katina, biar seru guys. Ini jangan sampai runtuh guys, jangan sampai runtuh kayak kemarin runtuh. Nggak jadi ke Indomar guys. Guys, pertahanin win Arya guys. Hah? Minta dikasianin, giran ada sultan aja. Puter bumi lagi enggak berani enggak? Tadulu guys. Terus sekarang lu mau challenge apa? Enggak berani keras. Hah? Ayo. Lu ada asisten enggak di situ? Yang ngemerahin. Tahan dulu guys, sorry, dia belum bisa ngomong soal lagi. Teman ini 5 kain teman-teman, ya supaya nambah win 6. Ayo teman-teman, pertahanin bos, pertahanin guys, pertahanin. Winnya pertahanin teman-teman, winnya pertahanin. 2 menit, lepehin. Kalau udah 2 menit, 17 mau berbeda teman-teman, 17 mau berbeda. Makanya orang mah jangan suka ngomongin orang tuh, penonton lu kerjanya ngegibah doang kerjanya. Ayo, lu dapat lang guys, kali 3, dapat lang putar bumi lagi. Kalau enggak, lu ngegelinding di kamerain sampai sono no, rumah sono no. Ayo, dari jalan aspal lu ngegelinding sampai sono. Ayo, kalau dapat lang. Guys, win kita jangan sampai runtuh ya. 7 win dia ke Indomar. Ayo, berani enggak? Menye-menye lu ngatain gua kerjanya kemarin menye-menye lu. Katina, makasih Katina, berkah selalu Katina. Ayo guys, bantu Katina, Bang Jeje semuanya guys. Putar bumi lagi. Ayo, lang. Deal.
Gas. Gas, oke, okay, gas. Rekod, guys. Putar bumi, elang. Gas. 20 kali. Rekod. Awas, guys. Jaga. Bos JJ, putar bumi dia, Bos JJ. Awas ya, sekalian. Sebelah mau ngeruntuin win, teman-teman. Kita dapat kali 3. Sebelah mau ngeruntuin win. Awas, guys. Jaga. Jaga, guys. Jangan sampai kalah. Tuh, sebelah mau ngeruntuin win, guys. Katina, makasih. Putar bumi dapat elang, guys. Aku dapat elang putar bumi. Ah, kali 5, guys. Aku dapat elang putar bumi sebelah. Ayo, guys. Kali 5, guys. Jangan sampai bocor. Sebelah. Kasati masuk kali 5-nya. Masuk kali 5-nya masuk. Masuk. Katina masuk kali 5-nya masuk. Kali 5-nya masuk. Masuk, guys. Jagawin, guys. Jagawin, guys. Kali 5 masuk. Kak Dokter Queen, Kak Dokter, makasih Kak Dokter, Kak Santi, guys, elang aku putar bumi dia, guys, elang putar bumi sebelah, masih sebelah putar bumi, guys, masih. Mana yang kuat ya, apa di? Awas, guys, jaga ujung teman-teman. Ini kita habis ini ya, ke 6 win, ke 7 win, Babul ke Indomar guling-guling. Ke Indomar guling-guling, pertahanin. Ini rekod, guys, rekod. Rekod ya teman-teman ya. Tolong di rekod. Ayo, guys. Win kelima kita jangan sampai runtuh. Sebelah takut tembak ujung. Yang mau nyenep ujung, guys. Ujung. Ujung sebelah. Sebelah cuman bisanya mau ngancurin win doang. Kak Queen, makasih, Kak. Berkah selalu, sebelah cuman bisanya mau ngancurin win doang. Ngegas tuh nggak berani, nggak dari awal. Nih, penonton kita, guys. Makanya kita jangan sampai win kita roboh, guys. Anjing, mencret. Mana penonton lu? Hah? Bisanya cuma mau ngeruntuhin doang. Bikin gue terlalu mencret kau, jangan terlalu berharap kau setan. Bilang sama janda-janda kau tuh FTP 1 2 2 3 tuh kasih kelas. Janda-janda big on kau tuh nomor 1 2 3 tuh kasih kelas. Monyet. Anjir. Lu ngegas mau ngeruntuhin win doang kan? Licik banget penonton lu. Keciri melarat ya. Ini telur gak sampai 20k. Pih. Kalau gue dapet lang lu putar bumi lu. Awas lu. Telur, kepalain. Ini guys, tolong guys. Ini 7 win guys. Kalau 10-0 guys ke lampu merah guys. Ini 10 win guys. Apapun yang terjadi untukkan winnya guys. 7 win dia ke Indomar. Lanjut lagi ke 10 win dia ke lampu merah. Ini pertahanin guys ya. Pertahanin. Ke Indomaret guling-guling di depan Indomaret doang ya. Iya. Janjian ya. Kita gue janjian dulu ya sama lu ya. Awas lu, kalau gue dapat elang lu putar bumi. Satu win lagi lu ke Indomaret keluar guling-guling depan Indomaret. Apa nih, di kepalain atau di mukumuk-mukumuk? Palain. Abis ini tepung diairin yang kental. Ini ketujuin setan, ketujuin. Iya, ini ketujuin kan. Yang kalah challenge. Beda lagi dong. Aku itu ke Indomaret, guling-guling ke Indomaret. Itu tujuin, itu bonus tujuin. Challenge beda lagi, gak kehitung. Lu bagaimana sih mainnya? Challenge ya challenge, menang challenge. Tujuin ya ke Indomaret. Kan janjian awal kayak begitu. Lu ngerti PK gak? Ngaku host lama, host mentor lu. Aku bilang, tujuin ke Indomaret. Challenge ya tetap dihitung lah. Gas, gak pernah takut gue. Terigu, kasih kelas tuh janda-janda kau. Bacot setan, dengar gue ngomong dulu. Kasih kelas janda-janda kau, FTP kau nomor 1, nomor 2, 3, 3, nomor 3, pak. Kasih kelas. Gak ada sultan aja lu, ngebacot lu, baper lu. Marah lu. Giran ada sultan aja lu, jejingkrakan lu. Begini guys, Babul. Kalau udah kalah, begini orang. Orang kayak begini jangan dikasih menang. Orang kayak begini lu guyur setelah kotor-kotoran pakai terigu basah yang kental, abis itu langsung caw ke Indomaret lu guling-guling di situ. Kalau pecah winnya gua mandi tepung kental semuanya ya. Iya, kalau pecah itu pun kalau gua kalah otomatis pecah, wajar gua. Mana kalah. Mana si jeje anjing kau tuh, udah cabut, hah? Lu ucapan jaga ya, penonton sampah. Bapak suka, bapak. Lu tuh, ini masih sama penonton samanya ya mulutnya. Alah, ya. Mencret. Samanya lu ya. Disuji. Lang gua putar bumi nih. Janji dulu, gua dapat lang lu putar bumi. Gas,
Awas lu, menye-menye lu kerjanya lu. Ngatain gua lu di belakang menye-menye lu. Mau kemana itu? Gagalin teman-teman. Ini sayang banget kalau enggak ada yang enggak mungkin guys, kutukan Winnie aja guys. Tenang guys, kita ada bos JJ sama bos Tina. Ya, anak sama bos Santi. Sama dokter Queen. Empat orang ini Kaviol yang hai, cuma isinya itu. Anthony, gua mah ya, lu kemarin menang ngebonyokin gua pakai akun si Mambo cuman satu orang doang lu. Enggak silih berganti kalau gua penonton gua sultannya datang-datang, beda-beda orang. Jelas gua meril. Kita guntukan guys, enggak apa enggak ada sampai apa tahu ada keajaiban. Iya, ngejagain satu doang terus sampai akhir. Kalau Arya mah siapa aja masuk. Jelas Arya tuh terhibur, Arya punya senyum rasa stroberi. Ah, senyum rasa. Baper. Gak ada gue kasih baper, kasih keras aja. Gak ada sultannya, baper. Koin cuma 200 doang. Ah, mentok 500, baper. Cuma tadi doang 4K niat ngerubuhin. Kali tiga. Dikit lagi kali tiga, teman-teman. Nah, mumpung dapat kali tiga, putar bumi lu. Awas lu di sini lu, kalau ini lu. Satu lagi, guys, orang berbeda, guys. Kita setel lagu ajak, Tom. Malah gak kereta kencana biar supaya dia diangkut ambulan. Mobil brum. Wah, Bang JJ. Waalaikumsalam. Bang JJ. Lu putar bumi di situ. Kak Queen, makasih kak, berkah selalu. Kak Queen, subhanallah. Allah. Dokter Queen kau dengan JJ tuh ngangkat Tina kampang semua isinya tuh. Anjing semua isinya tuh. Gue gak takut guys, walaupun dia banyak duit gak pernah takut. Akun gue mental pun bodo amat. Yang sok-sokan kau jadi bujang. Bos JJ, Kak Queen, Dokter Queen guys, Dokter Queen, Kak Santi semuanya teman-teman. Berkah selalu banyak rezekinya. Berkah selalu nggak kalian. Enggak peduli, itu tantai isinya semua itu. Jangan kok kalau bilang gue tuh minta maaf loh, najis. Oh baper, enggak ada yang bela kok baper. Oh baper, enggak ada yang bela. Enggak jadi masalah, Dek. Oh baper, enggak ada yang bela kok baper. 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 Nggak ada yang bela, baper. Kok marah, kok baper, ngarep snap. Lestari, nggak suka cabut kau, Lestari. Pindah ke sebelah, gue nggak butuh kau. Gih, baper ya, penonton diomelin, baper. Penonton sampah, isinya mau kondok semua di situ. Ah itu, penonton kau tuh yang sampah, sultan kau tuh yang sampah semua. Dah. Penonton diomelin sama dia, penonton gua datang ke situ diomelin. Di. Alat tepung Ji. Penonton gua datang diomelin. Tunggu aku putar bumi dulu, guys. Gue kena peringatan. Naik lagi ntar. Gue turun dulu. Guys, aku PK di sini. Tadi kan security datang. Katanya aku ngeganggu. Lah, kan siang ya, guys ya. Di sini ya. Kecuali aku malam banget. Ngeganggu. Cuman PK begini doang lab. Di luar rumah katanya ngeganggu. Berisik kata dia. Perasaan aku guys,
baru kali ini aku tinggal di perumahan begini ya. Ada yang iri, kayaknya perasaan begini ya. Kan siang, guys. Izin ke satpam sebelum lab. Udah ya, udah kak lagi lab ya. Terus kata dia, ini saya dapat laporan dari warga. Katanya berisik, mengganggu. Kasih 50 lah. Kalau satpam sih bisa aku kasih buat uang rokok. Tapi masalahnya di sininya nih, guys. Iya, kalau perumahan. Di dalam aja, Dad. Kasih 100, Dad. Terus setiap rumah gitu kasih 100 semuanya. Iya deh, guys. Di luar juga banyak orang pada nongkrong, ngobrol-ngobrol, guys. Tuh. Yaelah. Orang juga banyak, guys, sepeda-sepeda bersuara. Ya elah. Aku cuma ngobrol-ngobrol, anggap aja kayak teleponan begini, guys. Deh, perumahan begini amat ya. Suaranya kecil. Atau bagaimana, guys? Masa iya suara aku ke dalam rumah? Ya lagi pula jam segini, masa orang-orang pada tidur? Atau guys, siang ini juga nggak tidur. Kecuali ku jam 12, jam 1, jam 2 malam. Atau tuh, kucingnya teriakan tuh. Ku teriakin, gue sengaja sekali. Cok, sepeda gue nyala, no. Kalau begitu aja berisik. Meong, meong. Bodoh. Kalau begitu aja ngeganggu warga. Mending kentang suara gue. Di sini padahal nggak ada rumah, guys. Ini dua rumah ini nggak ada. Cuman depan doang. Katanya ngeganggu, berisik. Nih, ini doang. Jaraknya kan jauh. Ini nggak ada rumah, kecuali di sini ada rumah. Oke, ini dua ini setanggan nggak ada rumah. Cuman itu doang tuh ada rumah. Aku di sini. Jaraknya. Yaelah, berisik. Kecuali di sini ya tetangga aku ngomong. Ya kan? Ini makan di situ. Jaraknya aku di sini. Jauh loh. Masa dibilang dilaporin aku teriak-teriak PK. Salahnya di mana? Kecuali samping aku keganggu, di sini enggak ada rumah, guys. Gua viralin juga perumahannya sama gua nih. Perumahan macam apa tetangga kayak begini? Lihat nih, guys. Tuh. Ntar gua komplain ke satpam ke depan. Sama gua, siapa ininya? Gua orang sepatan, macam-macam lu sama gua lu. Ya aku di sini ya, anggap aja berisik lelari-larian. Keganggu apa kecuali labnya jam 2 malam. Jam 3 orang-orang tidur istirahat, ini kan siang. Gak ada yang tidur siang, istirahat. Komplain lah ngomong depan, jangan lewat belakang. Sini tetangga gak ada, kosong. Sore kok, kalau nggak mau berisik di hutan sono. Kalau mau minta nggak pelit gue mau orangnya, lo ngobrol begini doang kok. Kecuali mah, oh iya ngomong dulu gue sebabul mana ini, belum putar bumi nih. Di sini. Situ tetangga ya, enak ya, kena tegok ya. Gua mah ngomong nge-lab begini. Berisiknya dari mana jam segini siang sore? Kecuali gua jam 12 malam. Itu alarm sepeda. Lu kan punya mulut. Tetangga lu aja gak kau pernah kasih sopoy. Makanya jangan WD sendiri dikasih sembako gitu. Lah, atuh kan ngomong dong per-peran.
secara baik-baik, security juga, gue juga bakal ngomong enak kalau ada omongan. Tanya tinggal jangan di kota sayang, tinggal di kampung aja gue kena tegur sama PRT gue, biasa aja gue lawan. Yang penting kita nggak ngeganggu orang. Punya mulut kemana? Ya lawan, injek patung lehernya tetangga kau tuh. Ntar gue omong sama gue ke depan, Pak, saya cuma PK di sini. Ngobrol-ngobrol biasa begitu, kecuali saya berisik gimana. Berisik dari mana? Emang masuk ke dalam? Kedengeran? Enak, syukurin. Itu apa yang gue rasakan ya, sama tetangga. Begini, ya. Nih, Bol, sekarang gue begini. Oke lah sekarang, lu putar bumi, jangan banyak bacot. Jangan ngalihin pembicaraan gue lu. Lu kira gue tetap gak kasihan sama lu? Kelas! 20 kali. Yang tebal guyur semua pedu putih berangkat ke Indomaret. Rekord ya. Abis ini lu minta maaf sama penonton gua, terutama bos JJ. Minta maaf atas dosa-dosa lu. Supaya lu nanti dapat rezeki. Gak perlu dari gue minta rezekinya dari sultan-sultan kampung gue, gak perlu. Tanpa dia gue belum bisa makan. Gak perlu gue gak jadi pengemis dari sultan-sultan kau itu. Najis gue. Ayo, yang lapor, heran gue. Bisanya ngelapor, gue paling gedek gue tuh apa-apa ngelapor. Ngomong aja, peran-peran di sini. Oh, gue ngomong, nge-live-nya aja siang kok sore, jam segini, berisik pada ngapain. Orang kayak begini doang, kecuali gue malam-malam, gue juga punya otak lah. Curhat, saya perhatian. Masa siang-siang angsekan pada tidur jam segini? Jam segini orang gerok waktunya kerja pada keluar. Berisik apanya? Tanya jangan tinggal di itu di kompleks setan. Beli rumah sendiri yang gede, maka katanya orang kaya. Gua ngobrol ya? Sama penonton gua bukan ngomong sama lu ya. Sorry ya. Gua tuh enggak level curhat sama lu. Maaf. Badan-badan, gue gak mau tahu. Guys, kalian kita mau ke pos security, guys. Gue mau ngomong sama security. Siapa yang lapor? Pengen tahu gue orangnya. Gue mau orangnya gak demenan. Gue mau ngomong-ngomong dari belakang. Per-peran aja mau gue mah. Kalau pada pengen ini mah. Gue punya kontak wartawan. Gue undang juga biar dimasuk di perumahan. Masuk wartawan ke sini. Ke grup ngobrol luang sore-sore kok berisik kayak tai luang ya sultan kau tuh kayak tai itu apa begini berisik siang-siang main begini sore begini doang berisik ngeganggu kecuali malam aku mau ke security ngomong gua. Rokok gue tinggalan. Ayo, lu jalan, gue jalan. Kasian sampai lagi. Ngelep aja, kecuali aku ngelep ya. Satu malam, berisik, oke. Okay. Ini kan jauh. Ini kosong. Nih, kosong guys. Ini aku berani teriak karena di sini kosong. Gak ada orang, paling pojok. Nah, paling sini jauh jaraknya. Teriakan aku paling... Gak sengih, Pak. Udah, gak sengih, Pak. Awas, timbang, gak sengih, Pak. Ntar gue mau ngomong security. Mata bisa dicuci, Ji. Gue paling gak temen, gue mau orangnya. Gue mau orang gak mau disepelein orang. Kalau ngomong-ngomong per di depan, jangan di belakang. Paling semalam kali, oke. Kalau memang malam jangan bisik, gue gak main malam. Tapi kalau siang masih dilarang juga. Kabongan. Oke lah kalau malam gue pindah di sepatan mungkin karena berisik. Tapi kan jam segini mah, ya gue ngomong-ngomong biasa doang kok lab pakai dilaporin, security nyamperin. Kalau malam oke, kalau emang salah malam gas nggak apa-apa gue terima kok malam.
mungkin semalam gua PK sama si Mambo berisik jam 12. Oke. Ngomonglah malam. Dan. Nah, aku ke security, guys. Enggak, itu alarm sepeda listrik. Tadi semalam itu aku mindahin sepeda listrik. Emang tetangga yang depan ada yang keluar. Kak, berisik, Kak. Ya sepeda listrik bunyi kok alarm. Gua mau masukin. Iya, aku minta maaf kalau ganggu, cuman caranya itu ngomonglah langsung. Yang keganggu siapa? Biar gua tahu. Di depan ngomonglah, Pak, maaf saya di depan. Ini agak berisik kalau malam. Mungkin bisa dikecilin atau gimana di dalam. Enak kan? Jangan lapor. Gua bingung kan, nanti pun nuduh orang yang di belakang-belakang semuanya dong. Yang kena. Ini aku ke pos security gitu. Pak, kita kan lab. Emang keganggunya sore apa malam? Gitu. Kalau seandainya malam, oke, memang waktu itu tetangga ada yang ngomong. Saya mindain itu sepeda listrik. Berisik mungkin alarm ya. Nah, saya nge-lap di depan. Oke, mungkin Pak, Kak, berisik. Ada tuh cewek anak kecil kali masih ABG. Cuma kan ini kan kita siang di depan rumah kayak biasa lah ngobrol begini ya kan di lab. Ini keganggu lagi. Siapa gitu yang merasa keganggu biar enak gitu maksud sayanya. Blok H12 yang di mananya tuh? Ah ya, yang ada inian Cina. Mungkin itu biaya, kalau itu H12 kan kita blok H12 kan kita punya grup juga, Pak. Punya grup dari RT, jadi dari yang apa merasa mengganggu ke RT. Di lempar ke kita, gitu. Kita kan sebagai polisi memang... Betul, kalau Bapak nggak salah, iya. Iya, iya, SOP, iya. Saya ngerti. Makanya saya, iya. Makanya kan kalau gitu, nanti ditemukan. Iya. Lo mau cerita atau mau ano setan? Gue lagi gendong market nih. Bujang. Rasa terganggu kan gitu ya? Iya. Nah, maksud saya gitu. Jadi, ya kan gitu. Cuman kan kalau emang kalau malam jam 11, jam 12, okelah saya juga kemarin sempat nge-lab. Bisalah saya nggak bakal nge-lab malam gitu ya di luar atau pindah tempat nanti di sepatan. Cuman kalau jam segini dia masih keganggu, ya keterlaluan gitu, mungkin ada apa gitu, iri atau apa per aja gitu, saya kan gitu ya. Nanti saya mau ngomong juga sama RT sama yang bersangkutan di depan saya, keganggunya dalam segi apa, suara saya kencengnya semana, kan yang di pinggir itu kan kosong, dua rumah saya juga tahu. Tahu anak-anak ini tak boleh nulisan yang di dalam, karena saya berani di luar supaya yang di sampingnya kan setan. Guling-guling lu sekarang. Nih. Lihat Indomaret. Ya kalem-kalem. Iya. Nih, Indomaret. Nih Indomaretnya tuh. Oke, guling. Guling cepat. Berapa kali? 10 kali. 10 kali di situ guling. Bener, telan dia kalah. Iya. Orang melarat ini. Guling situ cepat. Nah gitu. Guling. Terus 10 sampai 2 kali. Ayo. Lagi. Udah. Mau lanjut atau gimana ini?
jaringannya guys. Turun dulu. Takut. Iya. Yeah.